jalan, kasih jalan, kasih jalan. Sini, Bang. Mic-nya mana, Mic? Saya Bang lagi diam. Mic. Mic, Mic, Mic. Rekan-rekan sekalian, di depan kita ini adalah mesin insinerator yang dimiliki oleh PNM Provinsi Kepri. Dengan menggunakan mesin ini, kita akan musnahkan narkotika jenis sabu seberat 58 kilo ini. Dan nanti kami mengundang kepada perwakilan dari provinsi. Mari Bapak, yang dari provinsi. Mari Pak, silakan Pak. Dari Kejaksaan Bapak izin, dari BNN, dari Granat Bapak izin. Kemudian dari, ya silakan, biar cepat. Ya silakan kita pegang satu-satu Pak. Dari bea cukai Bapak izin, mari Pak silakan naik ke atas Pak. Dari media Pak. Ya, dari media. Perwakilan dari media juga. Saya minta dari media. Satu orang dari media. Ya, dari pers. Ya, kita hadapkan ke sana. Ya. Ya cukup. Ya rekan-rekan ya, hari ini kita bertekad untuk menekan peredaran narkotika jenis sabu. Dan hari ini kita akan memusnahkan narkotika jenis sabu hasil pengungkapan Polda Kepri dan Polres Karimun seberat 58 kg. Ya, mari Bapak silakan dimasukkan ke mesin Bapak. Ya, ya, ya sudah, ya. Mari Pak. Berapa maksimal Bapak? Ya? Ya. Hari ini kita melakukan pemusnahan dua kali karena maksimal alatnya satu kali pemusnahan 30 kilo. Jadi kita musnahkan dua kali. Ya, dari media ada lagi? Mas Alam. Naik, Mas Alam. Cukup. Ya, bagus. Ayo Pak. Dari media juga. PRT.